ni sekarang, ini adalah boiler eh. Kita ada dua jenis boiler, satu adalah 6 bar punya boiler dan yang besar ni adalah 10 bar punya boiler. Alright. So, function boiler ni kita awak tahu dia menghasilkan steam lah. Alright. Macam saya cakap tadi, ini steam dia akan keluar sebanyak 6 bar dan yang sebelah ni adalah 10 bar. So, dia akan support untuk semua eksperimen dan equipment yang kita gunakan dekat dalam pellet plant nanti. So, nak generate dia mudah. Kita just turn on boiler. Kemudian dia ada test water level, dia ada pump test dia. So water level ni nanti once kita tahu steam tu kita akan generate daripada air. So dalam tu heater akan heat air. So air akan menurun. So once dia punya water level dah low, dia akan water pump akan secara automatic detect dan akan tambah tu air tu balik ikut level yang kita tetapkan. Sama juga dengan yang untuk 10 bar. Beza dia kalau untuk 6 bar dia menggunakan lebih kurang 2 heater saja. Untuk 10 bar dia menggunakan 4 heater. Alright, setiap heater dia boleh menghasilkan tak salah saya lebih kurang dalam 400 volt lebih kurang. Okay, alright, okay. Kita akan tengok untuk cooling tower pula. Cooling tower dia dekat ujung mana? So saya nak wakil seorang untuk pergi minta tolongan onkan cooling tower ni. MCB. Okay, tekan acknowledgement. Okey, tekan cooling tower feed pump. Lepas tu dengan cooling tower fan satu. Okey, jom kita tengok cooling tower punya function. Eksperimen untuk hari ini kita akan buat eksperimen RGBPO eh. Which is maksud dia kita akan macam mana cara kita nak proses minyak CPO, crude palm oil, kepada minyak RBDPO. RBDPO means untuk refining, bleaching and deodorizing palm oil. Itu kita panggil RBDPO. Okey, untuk step yang pertama, okey, kita akan buat refining dengan bleaching. Untuk refining kita akan gunakan phosphoric acid yang saya dah sediakan tu. Dan untuk bleaching kita akan gunakan bleaching earth. Okey. Dengan percentage yang kita dah calculate tadi lah. Alright, untuk proses pertama untuk refining kita akan campurkan kita punya phosphoric acid ke dalam kita punya minyak CPO. Alright, bila kita dah campurkan dan kita akan sediakan kita punya bleaching earth ke dalam komponen yang dah disediakan. Kemudian minyak tadi kita akan masukkan ke dalam tangki. Okey, dengan cara vacuum. Alright, kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana kita nak start vacuum. Alright, once minyak tadi yang dah dicampur dengan phosphoric acid dah di vacuum ke dalam tank, kita akan biarkan sekurang-kurangnya 10 ke 15 minit. Dan selepas itu kita akan masukkan bleaching earth kita. Okey, untuk proses tu nanti kita akan menggunakan stirrer. Alright, agitator dengan speed kurang-kurangnya 50 Hz. Untuk speed nanti awak akan tetapkan di control panel lah. Okey. So selepas kita masukkan bleaching earth, kita akan biarkan kurang-kurangnya 30 minit. Kita akan bawa keluar kita punya produk dan kat situ kita akan dapat minyak RBPO. Which is RBPO means for refining, bleaching, palm oil. Okay? Alright, kalau dah sedia, jom kita mulakan setup. Kemudian kita boleh terus run lah. Okay, okay. Saya perlukan dua orang untuk ke hadapan panel. Seorang saya nak getah ni, alirkan dia keluar. Getah vacuum pump. Okey. Okey, jom kita ke depan tu. Alright, ini adalah control panel awak. Okey, setiap awak tengok dia sekarang dalam keadaan tertutup eh. Okey. So benda pertama kita akan buat, kita akan turn on dulu. Okey, kita turn on. Okey, dia sudah turn on. Okay. So kat sini ada beberapa indikator eh. Okay. Yang ini adalah indikator untuk temperature. Dan ini adalah indikator untuk speed control agitator dalam tank tadi. Alright.
So benda pertama yang kita akan buat, kita akan start dulu dia punya vacuum. So apa yang saya nak awak buat, awak turn on untuk vacuum pump. Dan kemudian saya nak awak setkan speed untuk agitator 50 Hz. Okey, so kita punya vacuum dah siap dan kita punya agitator pun dah siap. Kita akan terus masukkan kita punya produk ni. Okey, jom ke belakang. Okey, so tadi kita dah onkan vacuum, kita dah start kita punya agitator punya speed. So sekarang ni untuk proses pertama kita akan buat proses refining lah. Untuk proses refining kita akan campurkan kita punya CPO dengan kita punya phosphoric acid. Okey, so saya nak awak campurkan phosphoric acid dalam kita punya CPO. Dan saya nak bleaching earth tadi kita letakkan dalam dia punya compound dia. Awak buka, then awak letak awak punya compound. Okay, tutup balik. Alright, so untuk next step, kita akan bawa masuk kita punya minyak dalam tin ni ke dalam tangki lah. So saya minta wakil seorang untuk sedutkan minyak ni dan buka valve. Minyak awak semua ada dalam tank dan sekarang dia sedang melalui proses refining. So kita akan set kurang-kurangnya 10 ke 15 minit dan kemudian kita akan masukkan kita punya bleaching gas ke dalam dengan cara yang sama, iaitu cara vacuum. Okay, ini adalah macam vacuum pump. So ini adalah cara dia sedut kita punya minyak tadi lah. Okay, sebab kita ada gunakan, kita akan tutup. Saya akan bukakan pump ni. Tunjuk awak tank agitator yang untuk kira kita punya minyak tadi ya. Kalau awak dapat lihat, okey, kat dalam ni, ini adalah dia punya agitator lah, dia punya stirrer. So, kalau awak tengok dia dalam keadaan berpusing lah. Okey, so semua proses untuk bleaching dan refining semua dekat dalam tank ni siap dengan stirrer dan berpusing. Sekarang ni untuk proses dia refining dengan bleaching dah siap kan kat dalam, lepas 5 jam kita tunggu. Kemudian proses berikutnya adalah kita akan filterkan minyak tadi. Kita akan filterkan minyak itu keluar lah. Okay, benda pertama nanti saya nak awak buat adalah awak akan tekan filtration pump di control panel. Okay, kemudian minyak dalam tank yang tadi dia akan melalui sini ya. Kalau awak perasan dia ada punya perjalanan minyak lah. Okay, dia akan masuk. Dan ini adalah filter. Okay, fungsi filter ini adalah untuk dia akan filter semua bleaching earth yang kita masukkan tadi. Okey, so ini adalah filter dia. Kemudian minyak yang dah difilter akan keluarlah. Akan keluar masuk ke dalam tangki minyak. Dan minyak yang dalam tu nanti adalah minyak RGTO yang sudah segar. Okey, refining bleaching pump oil. Okey. So kalau semua clear, kalau clear, jom kita mulakan proses filtration kita. So saya minta seorang wakil untuk tekan filtration pump di situ. Okey, kita akan tunggu beberapa minit lah. Minyak tu masih dalam perjalanan. Minyak kita dah habis semua untuk filter ya. Alright, saya nak minta tolong awak turn off kan kita punya filtration pump tadi. Kemudian kita akan tengok macam mana rupa minyak yang kita dah filter tadi ya. Okey, saya minta wakil seorang untuk ambil minyak awak. Ini adalah minyak RGTO, minyak yang sudah di refining dan bleaching, kemudian kita filter. Okey. Okay, sekarang kita nak tengok hasil minyak RGTO.
awak lihat awak nak aku, awak akan dapat lihatlah dia punya minyak keadaan dia agak jernih berbanding dengan CPO tadi. Okey, sebab apa? Sebab minyak ni sudah di bleaching dan sudah di refining. So ini adalah salah satu macam mana kita nak membezakan minyak CPO dan minyak RBPO. Okey, cantik.